cuma dari 10 sendok makan tepung terigu kalau bisa bikin makanan yang enak banget digulung-gulung dan digoreng, dan ini rasanya krenyes banget kayak gini. Langsung kita buat. Masukin aja 10 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka, gula pasir, margarin. Lalu masukin 20 sendok makan air, dan ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata dan teruleni seperti ini. Kalau udah kayak gini tinggal kita gepeng-gepengnya aja pakai rolling pin atau pakai gelas. Yang penting dia bisa gepeng kayak gini, guys. Terus kita potong-potong, masukin pisangnya, digulung-gulung-gulung-gulung sampai semuanya tergulung seperti ini. Dan ini bisa kita goreng di atas minyak yang udah kita panas. Kita goreng sampai benar-benar ada golden brown dan coklat kayak gini. Udah jadi nih, yang tahu namanya coba komen di bawah, guys. Tapi asli ini makanan super enak banget. Di luarnya kriuk, di dalamnya sop pisang, enak banget, wajib banget kalian cobain di rumah. Bisa banget jadi ide bisnis kalian atau untuk cemil-cemilan kalian nonton TV santai-santai sore-sore di rumah. Jangan lupa Pariku tuh.